Oke, ini namanya adalah power pound. Power pound ini dengan kecepatan 200 PK mesinnya dan bisa melaju dengan sekitar 200 km per jam. Lumayan cepat juga. Oke, coba. My trip, my adventure. Gue gak kepikiran gimana rasanya mengendarain bot dengan kekuatan segede itu. Pertama, lumayan juga ini. Oke, kecepatan sekitar 90. Nanti di depan kita putar. Wah, ternyata di sini suaranya bisa kedengar suara mesin ya. Gak jauh beda sama jetski, flying board juga biasanya dilakukan di laut, guys. Tapi kita aja nih yang emang gokil, pengen coba flying board di Sungai Mahakam. Just info nih, buddies, flying board ini akan dikaitkan ke jetski yang ada di depan kita. Jadi kita akan ditarik sama jetski itu. Wah, gua deg-degan nih, guys. Soalnya kalau gua lihat yang udah pernah flying board sebelumnya, tarikannya kencang banget, guys. Melihatnya serasa pengen terbang. Kayak buat teman-teman di rumah, kalau ada waktu lagi
liburan atau apa, bisa datang sini cobain di flying board, khususnya di Sungai Mahaka. Gak bakal nyesel karena pemandangannya juga sangat indah. Alright, my trip, my adventure. Nah, saya lagi mau main jet ski. Biasanya kan kita main jet ski di laut, ini di sungai. Beda. Ya, sesuatu yang sangat beda ya. Biasanya kita di pantai kan, kalau jet ski, terus water sport lainnya biasanya kita tuh ada di pantai, tapi kali ini kita lihat di sungai. Yeah. This is very different ya. Yeah. Kita coba sesuatu yang beda. Betul lah. Yeah. Oke, kalau gitu. Oke deh. Yuk kita mulai. My adventure. Kita adu kecepatan main jet ski. Ayo aja Fit, pasti gue lebih cepat. Wah gokil, David iseng banget sama gue. Tunggu aja pembalasan gue Fit. Hahaha Fit, lagi nikmati banget sih main jet skinya. Jadi gue kerjain aja deh. Lebih kenceng lagi dong, Wit. Tenang, Fit. Gue pasti bakal susulin lo. Mengemudikan speedboat sambil balik badan. Lihat nih aksi gue. Keren kan? Yo dia. Boleh tempel dulu. Boleh enggak? Ini ada kolam renang di bawah kaki gue kira-kira seru. Udah gua ini gua mesti basah. Terus kan kayak basah. Sebel deh. Ah, kalau gitu gua enggak ini. Temenin gue. Enggak ikut naik. Tapi lo. My trip, my adventure. Wah, gak berasa adventure kami di Kalimantan Timur udah berakhir. Perjalanan yang gak bakal gua lupain karena banyak keseruan yang tercipta. Thanks ya Wit, udah jadi partner adventure gua di trip kali ini. Next, kita harus balik lagi ke Kalimantan Timur, Wit. Sama-sama Fit, berkat MTMA gua bisa menikmati keindahan alam di Kalimantan Timur. Guys, sekarang My Trip My Adventure punya akun official path lo. Ini akun pet program televisi pertama yang udah terverifikasi loh. Jangan lupa follow akun official pet My Trip My Adventure ya di My Trip _MyAdventure.